Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati warga yang hadir semua pada kesempatan ini, yang tentunya diwakili oleh Pak Roni, Pak Alex, dan Kang Pak Soni. Dimaafkan Pak Soni. Kangan Deden dari BBS, dan juga hadir saya lengkap. Sengaja saya hadirkan supaya tidak komunikasi dan supaya ada penjelasan yang lebih terang benderang. Ini Pak Kasatpol PP, Pak Kawaludin, Pak Camat hadir, Pak Kadis LH-nya di bawah dari Perkimtan, ini Pak Cecep, Pak Sekdis ya, juga dari PLTR ya, dihadirkan. Facebook kaitan dengan Nalin, dan juga ada Pak Kades atas nama warga Desa Cipagalon. Jadi sama, ini warga, ini Pak Kades, jadi bapak-bapak yang hadir di sini adalah warga Pak Kades, dan bapak-bapak dan semua yang hadir di sini adalah warga saya juga. Artinya jangan ada dusta di antara kita, jangan ada perdebatan di antara kita. Mari kita bicarakan secara hati yang tulus, ikhlas, dan pikiran yang dingin. Kenapa demikian? Karena ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi yang terhormat Pak Alex ya, sudah paham tentang bagaimana alur hukum negara. Saya tidak akan menjadi komentar. Ini kan pakar-pakar hukum semua. Sederhana bagi saya, mohon maaf Pak Sony ya, kalau begitu juga. Saya kesini itu sebenarnya hanya menjalankan aspirasi dari Pak Kades. Jadi, kenapa? Karena waktu itu Pak Kades menyampaikan kepada saya adalah rencana akses jalan antara BPS dengan Kades. Awalnya saya juga tidak tahu, karena saya kan gak jadi bupati Pak. Saya kan belum RT kemarin kan 27 bulan. Jadi kenapa ya? Nah, pas dihadapan dalam ini. Dan kebetulan Pojong Suang itu ya punten kelahiran saya. Saya di Tegaluar, satu kecamatan. Dan yang kedua, memang kita tidak bisa mengelak lagi bahwa kemacetan Bojong Suang ini pernah ngalamin dari jam 5 sore bisa lancar-lancar jam 12 malam. Ini faktual. Sehingga saya kemarin sudah MOU dengan Agung Podomoro, Paden, ya. Apa yang mau membuat ya punten Pak jembatan 2 unit. Ini petahin dan ngasih tanah untuk pasung-pasung untuk SD, SMP, SMA, damkar, kantor dan ramil, dan apa itu? Puskesmas. 2 hektar setengah. Jujur saya buka. Akhirnya saya mengusulkan ke provinsi supaya bikin playover. Ya. Supaya nanti yang tujuan ke Balena tidak usah lewat bawah, langsung melalui playover, yang bawah mah bisa yang ke Cikoneng dan juga ke Dehorot itu, ke Telkom dan seperti itu baru usulan. Namun saya gubernur kan berarti beres bulan derajat ini kan sederhana. Kayak itu masalahnya macet Pak ya kan? Kayak kan tadi dengan Pak Soni pertanyaan apakah ini sudah ada jalan koin, saya tidak bisa komentar bahwa developer sudah mengusulkan alternatif. Jadi menurut pendapat saya tidak usah ada pengakuan lagi. Ini salah satu bukti bahwa developer mengusulkan yang tadinya rencana di pinggir. Mana itu? Nah, ya. Betulnya. Iya, ya. Tanya kolam renang, ya. Betulnya, kolam renang. Nah, sebenarnya itu rencana itu kita akses, Pak. Rencananya apa? Raja. Nah, ini nih, Putin. Baik, sampai berdiri aja, ya. Ini Pak Punten dari Payasin ya. Dari Payasin itu sudah menyerahkan pasus-pasus yang ini Pak. Punten Pak.
Ini nih. Yang ini, Pak. Nah, terus KPN deh. Begitu nih ada lokasi, saya sempat loncat ke sana. Pakai apa? Pakai tangga. Ditinggal itu benar. Di payasin nangis kampung lumbung ke dia, Pak. 12 meter. Pas tinggal iya benteng di sana. Jujur, waktu itu saya juga gak hulung. Pas lihat ke sini juga akses ini kalau ada kolam renang. Kayaknya gak salah. Nah, jadi pertanyaan Pak Sony saya kira sudah terjawab bahwa apakah ini sudah ada rencana akses jalan? Ada. Saya apa adanya? Ya, kenapa? Dari semenjak sebelum ini bangun. Ya. Itu ya, bukan padahal ya, apa adanya? Jangan ada di antara kita ya. Dan tadi Pak Haris sudah menyampaikan lebih baik kita bicarakan itu sekarang. Tinggal pada kami. Urusan warga dengan developer tinggal pada kami. Butuh dua dijontos. Berarti Pak Lek. Berarti itu, Pak. Jadi saya tidak usah komentar lagi bahwa developer itu diakui ataupun tidak bahwa ini sudah jelas dalam amdalnya. Sekarang kedua tadi usulan, Pak, apakah ini mau diserah terimakan? Ya punten, berdasarkan aturan yang berlaku di negara kita, apabila pengembang sudah selesai melaksanakan pembangunannya, maka wajib menyampaikan, menyerahkan kepada pemerintah daerah. Punten Pak, Pak Rek yang akan jelasin. Jadi paling lama 1 tahun ya Pak. Nah pertanyaannya ini sudah berapa tahun? Berapa tahun? 5 tahun. Tadi Pak Lek menyampaikan, Pak, saya mau apa menyerahkan pas-pas. Kenapa Pak Lek menyerahkan gue hari jalan terus? Saya nanya begitu pertanyaan saya. Ada pun tadi solusi, tawaran, usulan. Karena ia nges deadlock ya, lalu dipaksakan, oke warga tetap ribut. Berarti saya juga harus menghargai karena bapak-bapak dan ibu sekalian adalah warga saya juga begitu. Dan diakui dan tidak itu dan pasal dengan mengkawal di PKWI. Karena penting saya mengakui bahwa bapak-bapak yang ada di BBS ini adalah warga saya. Dan harus dikoreng, ya agar warga orang. Oke, kartos. Jadi persoalan sederhana sekarang. Pertama, sudah Pak Sony tadi sudah terjawab, so ketemu internal. Mau dibicarakan dengan Pak Deden, kumaha, warga dengan pengembang. Yang paling penting di sini ada win-win solution. Tadi yang kedua ada usulan bahwa usulannya alternatif ini bagaimana pindah ke sini. Sementara di suatu sisi ya, Pak Yasin mah secara kita darah dia. Ini juga jadi pemikiran saya juga. Artinya saya harus komunikasi lagi dengan Garden City begitu. Kalau toh ini alternatif jadi pindah. Nah tentunya ini sudah jelas ya Pak Deden mewakili daripada BBS, Pak Alek dan kawan-kawan. Untuk sedang atas nama warga, saya berharap duduk bersama. Tadi ada kalimat alternatif, sok bicarakan. Yang jelas, saya siap menerima pasus dan pasum kalau ini semua ada kejelasan. Tentunya ke depan, kenapa ini diserahkan kepada pemerintah daerah? Tadi Pak Budi. Setiap pasus-pasum ini diserahkan kepada Pemda, yang selanjutnya kan memelihara itu kan Pemda. Ya, punten, ada beberapa kejadian, berapa nanti GBA itu 30 tahun untuk diserahkan Pak, setelah saya jadi bupati dan diterima di belasan, kasihan warga, punten jalan jadi urus, kirim jadi urus, kan gitu. Nah pertanyaannya kan gitu, kalau misalkan warga sini tidak urus, paling pengelola protes ke Pemda, ada pelubah ke Korea kan, Pemda itu dicokelan, ada pelubah mereka hadir, kadang-kadang Pemda apa masyarakatnya hari-hari. Ya kan gitu. Oke, kesimpulannya pada dia saya minta kooperatif besok dengan Pak Alek dan rekan-rekan ngobrol solusinya seperti apa mana. Yang jelas kalau berbicara exit atau nanti akses jalan antara pengembang satu dengan yang lainnya yang berhimpitan itu wajib ada akses jalan. Mengenai titik lokusnya saling menguntungkan, saling menenangkan semuanya dan kita adalah ajas kekeluargaan ya, musyawarah mufakat ini lebih bagus. Jadi kalau misalkan berbicara saya selaku pemerintah daerah akan tetap meminta bahwa ini tetap harus ada akses jalan mengenai titik lokusnya sok pada pikir itu saja Pak Sony, maaf panjang lebar tapi ya.
Di atas berarti dari raha kurang boleh terburu formal di sana. Dan di Cikok ada, nanti di warung kopi kok orangnya bisa beres. Yang penting sadayana maslahat. Ingat Pak Punten, saya bisa dikurangkan bisa jadi ustadz. Jadi ustadznya bakal mau jadi ya, coba orang mumpung hidup dalam minyak ini ya, tapi mengajak berilah memberikan kebaikan untuk orang lain. Adapun upaya abdi akhirnya keremun perjuangan ya. Saya pengen play over karena tidak menyelesaikan masalah. Kalau tuh ini dibuka akses pun ini tetap menyisakan masalah kadar itu. Tapi saya sangat apresiasi ke Agung Podomoro, alhamdulillah kemarin sepakat. Jadi Agung Podomoro dari sekarang sudah jelas Pak Sania. Jalan nanti. Bukan. Jalan anu besar nah anu melebar itu boleh digunakan untuk tepuk tangan dulu. Boleh Pak. Dan aku Podomoro kasih dua jembatan dengan lebar 25 meter. Karena saya butuh keluarga. Saya mau minta duit ke developer, minta pameresan ke tidak mau. Ayo jangan pribadi enggak. Saya